Sahabat Naked dan The Sounders, balik lagi sama gue Revina Vete. Dan kali ini gue mau nakedin party box. Tapi sebelumnya gue mau bagi-bagi hadiah dulu. Kalian tinggal jawab pertanyaan gue. Sebutkan semua varian party box di kolom komentar. Dan kalian bisa cek syarat ketentuannya di kolom deskripsi. Kalian bakal dapetin hadiah ini. Nah, kalian harus tetap nontonin episode-episode lain karena masih banyak giveaway yang nungguin kalian. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita nikmatin produk ini. Oke, Sobat Naked, ini tampilan depannya. Kalian bisa lihat langsung ada lampunya gitu yang super kece parah. Gimana kalau langsung kita nakedin aja? Besar juga ya. Berat juga ya, Pak. Nah, lihat nih. Lihat-lihat nih. Kokoh banget. Mari kita niketin. Pertama-tama, kalian akan mendapatkan kabel adapter. Terus, kalian kabel adapternya dapat 2. Terus, kalau misalkan kalian beli dari garansi IMS, kalian pasti dapat manual book dan juga kartu garansinya. Dan sekarang mari kita nakedin JBL Party Box 100-nya ini. Sobat Naked, ini kalau dilihat ya, keren banget warnanya. Terus materialnya juga plastik, tapi plastiknya tuh plastik yang kokoh gitu loh. Nah, JBL Party Box 100 ini memiliki daya tahan sampai 12 jam. Cukup banget lah kalau misalkan kalian mau party 12 jam, sampai mulai dari cantik sampai keringetan lebus gitu kan, bisa banget pakai ini. Terus yang kedua, ini tuh sudah wireless bluetooth streaming, jadi kalian gak perlu repot nyolokin kemana-mana, langsung konekin ke bluetooth dan ready to party. Terus ini juga compatible untuk microphone dan gitar input, jadi kalau misalnya kalian mau gonjreng-gonjreng sambil nyanyi akustikan, boleh banget pakai JBL Party Box ini. Nah, gua mau ngasih tahu kalian, sisi sampingnya seperti biasa plastik. Terus, nah, di bagian bawahnya ada kabel untuk colokin adapter. Nah, JBL Party Box 100 seperti yang tadi gue udah bilang, di sini tuh compatible untuk microphone dan gitar. Terus di sini juga ada USB port dan aux port. Keren banget. Nah, teman-teman, di bagian atasnya ada tombol on off, ada tombol bluetooth dan juga ada tombol bass boost. Jadi kalau misalnya kalian pengen lebih kenceng bassnya, bisa banget klik ini. Tapi sebelumnya mari kita nyalakan dulu. Assalamualaikum. Udah kayak nge-gym ya gue, berat banget. Terus gimana, Pak? Nyala lampunya. Mohon maaf orang norak ya. Lihat tuh warnanya ganti-ganti. Bisa kooperatif gak? Keren banget coy. Lihat tuh. Tuh kan gue bilang juga apa, rekomendasi gue tuh gak ada yang jelek. Makanya kalau misalnya kalian mau party, kalian mau akustikan, mau kondangan, mau organ tunggal, boleh banget pakai JBL Party Box 100 ini. Nah, The Sounders, lampunya ini tuh bisa ngikutin suasana hati dan suasana musik lo. Kalau gak percaya, lihat aja nih. Tuh. Keren banget kan? Gimana? Kalian tertarik gak kalau bikin organ tunggal, akustikan, atau bikin house party gitu? Makanya gue rekomendasiin banget kalian untuk membeli JBL Party Box 100 ini. Nah, gimana Sobat Naked dan The Sounders? Kalian sudah tertarik belum untuk nyobain JBL Party Box 100 ini? Kalau kalian tertarik, langsung aja ke websitenya www.thesound.co.id atau kalian juga bisa kunjungi marketplace-nya. Tapi kalau misalkan kalian mau tahu seberapa kehebatannya si JBL Party Box 100 ini, kalian juga bisa kunjungin ke offline store-nya The Sound yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Segitu dulu dari gue Revina PT, sampai jumpa di episode selanjutnya.